Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Jempolindo, channel yang keren dan gege ini. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat launching Desa Berdaya Kupu Jamas, Kutuk Pulau Jatiagung, Gumuk Mas yang bertempat di Dusun Jatiagung, Desa Gumuk Mas, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember bersama 10 desa lainnya di Kabupaten Jember, kedatangan para pejabat Pemkab Jember disambut dengan tari-tarian yang cukup meriah. Aurel, bocah kelas 3 Sekolah Dasar Al-Islamiyah Jatiagung, Desa Gumuk Mas, Kecamatan Gumuk Mas itu membawakan tari-tarian dengan sangat api. Penyambutan tamu dengan tari-tarian itu diikuti oleh anak-anak PAUD, TK, dan SD yang ada di Desa Gumuk Mas. Pada saat itu, anggota DPRD, camat, serta pejabat OPD Pemkab Jember tak ketinggalan turut menari bersama memeriahkan acara tersebut. Sahabat Jempol yang budiman, launching Desa Berdaya Kupu Jamas yang bertempat di Dusun Jatiagung, Desa Gumuk Mas bersama 10 desa lainnya itu, menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dispemades Kabupaten Jember Adi Wijaya, Desa Gumuk Mas telah mendapatkan bantuan keuangan dari Pemprov Jatim. Acara launching itu berlangsung pada hari Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022 siang. Desa Gumuk Mas yang memiliki potensi ikan kutuk atau biasa dikenal ikan gabus yang melimpah ruah di Desa Gumuk Mas itu menjadikan Desa Gumuk Mas sebagai desa berdaya, yakni desa yang dinilai mampu melakukan integrasi dengan potensi khusus yang ada di desanya, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Acara launching Desa Berdaya Kupu Jamas tersebut dihadiri oleh Asisten 1 Sekdakap Jember Zamroni, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Muspika Kecamatan Gumuk Mas, serta ratusan masyarakat Desa Gumuk Mas. Demikian sahabat Jempol, semoga informasi ini bermanfaat. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.